Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom.id. Bagus karena penduduk miskinnya semakin turun ya, dari mulai dari Maret 2021 ke September 2021. Artinya upaya-upaya perbaikan ekonomi ya, dampaknya kepada kemiskinan itu sudah mulai terasa ya, karena trennya mengalami penurunan. Ini kerjanya bagus gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi misalkan ya, angka September 2021 ini angkanya masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, khususnya di September 2019 gitu ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.